Oh ya, iya ya Mas ya. Kendalanya itu anu Mas. Fashion brown dan size brown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brosis, dulu Robi Unda Bilali. Jumpa lagi dengan Robi, dan pada hari ini ya di belakang Robi sudah terdapat satu trek ekspedisi. Hari ini tanggal apa sih? Tanggal 7 ya, tanggal 7 Desember 2022. Robi menginformasikan update terbaru distribusi sepeda motor Honda, dan hari ini yang paling dominan apa sih? Sepertinya Scoopy ya. Tapi coba kita lihat nanti. Hari ini kita kedatangan 10 unit ya. Nanti kita jajarkan di sini, dan buat Brosis semoga unit pesanannya segera datang, dan harapan juga dari Robi untuk Brosis semua yang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kelapangan rezeki dimanapun dan kapanpun Brosis berada. Amin ya rabbal alamin. Dan ini videonya, cekidot. Oke Brosis, jadi ini adalah teh botol yang biasanya kita berikan kepada Pak sopirnya ya, yang biasa mengantar unit-unit pesanan Brosis semua, sehingga setiap hari unit itu bisa datang dengan lancar. Kuncinya itu teh botol Brosis ternyata ya. Nah ini dia Brosis ya, Mas sopir yang salah satu yang rutin ke Timbul Jaya Motor Boyolali untuk mengantarkan ya unit pesanan yang sudah dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita mau tanya-tanya dulu nih sekalian sama Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah dibantu untuk pengirimannya, sehingga unit ya setiap hari bisa datang di dealer Timbul Jaya Motor Boyolali salah satunya. Saya juga penasaran sama Masnya ini, gimana rasanya mengantar kebahagiaan ya, mengantar unit yang sudah ditunggu-tunggu sampai berbulan-bulan, gimana Mas? Oh ya, iya ya Mas ya. Kendalanya itu anu Mas, dari Jakartanya yang telat Mas. Jadinya jadinya pengirimannya ke yang ke dealer-dealer itu ya ikut telat juga. Kalau sini maunya ya terus Mas, kirim terus Mas. Setiap hari bisa. Iya, saya kan gitu seperti dulu, tapi kan sekarang nggak bisa. Gimana rasanya setiap hari bisa mengantar unit yang sudah ditunggu? Yo seneng lah, bisa konsumen bisa mendapatkan itu satu unit motor ya, apalagi ya, yes gitulah Mas. Bingung mau bilang apa, nggak bisa. Intinya turut seneng karena unit masyarakat sudah mendapatkan unit pesanannya ya Mas ya. Oke siap, terima kasih banyak. Lanjut kirim kemana ini? Ini lanjut ke Salatiga Mas. Oke siap. Jadi itu tadi Brosis salah satu unek-unek atau perasaan yang dirasakan oleh salah satu driver ekspedisi ya, bisa mengantarkan unit pesanannya sehingga pesanan Brosis bisa datang sampai di sini setiap harinya. Dan hari ini kita sudah kedatangan 10 unit. 10 unit itu apa saja ya, sudah kita tata dan sudah kita jejerkan. Iya, ini dia Brosis, salah satu unit yang sudah Brosis tunggu-tunggu akhirnya datang juga di dealer Timbul Jaya Motor Boyolali ya. Ya, Scoopy Prestige ya. Scoopy Prestige ini juga merupakan salah satu unit yang ya kita nanti-nantikan lah ya. Scoopy Prestige Green ya, karena apa? Dari sekian banyak Scoopy ya, Scoopy tipe Prestige itu yang sangat langka sekali untuk turunnya ya. Apalagi kalau kita lihat ya, Scoopy Prestige ini kan ya memang punya daya tarik tersendiri. Walaupun yang lain juga nggak kalah eksis dan juga nggak kalah keren. Sebentar, ini yang putih belum waktunya keluar ini ya. Oke Brosis ya. Selain itu, selain Honda Scoopy Prestige Green yang datang pada hari ini, sebelumnya kita intip dulu, ini matangnya kapan unitnya? Wah, Desember 2022. Artinya ini unit fresh juga ya Brosis. Walaupun kita nggak kelihatan, nggak tahu berapa kapan resmi ini matang unitnya. Oke. Selain itu, kita kedatangan apa saja sih Bang selain Honda Scoopy Prestige Green ini? Ya, selain Scoopy Prestige Green juga kita kedatangan Honda Scoopy Prestige Putih. Honda Scoopy Prestige Putih ini juga merupakan salah satu unit yang dinanti-nantikan termasuk konsumen Robi ya. Sampai saat ini ya, setiap hari ya enggak setiap hari sih sebenarnya, konsumennya alhamdulillah paham ya dan tahu juga unit apa saja yang datang setiap harinya, karena ya melalui video ini, melalui video-video yang sudah Robi unggah setiap harinya, itu unit datang apa saja sudah kita informasikan, jadi mereka juga bisa tahu unitnya sudah sampai di urutan berapa ya. Untuk harganya tenang saja, sampai saat ini belum mengalami kenaikan harga, masih di angka 23.300.000. selanjutnya ya, kita juga kedatangan Honda Scoopy ya. Pokoknya hari ini kita kirim dapat banyak sekali Honda Scoopy ya, termasuk Honda Scoopy Sporty Merah ya. Sayang sekali karena Sporty Merah ini belum
Untuk gilirannya Robi ya, kemarin katanya uangnya sudah belum siap, tapi ternyata uangnya sekarang sudah siap ya. Insya Allah punyanya Kak Robi besok turun lah ya nih. Dan berikutnya ya, ini dia Honda Scoopy Fashion Cream Brown ya, Cream Brown. Ini juga merupakan salah satu warna baru pendatang baru terfavorit ya. Pendatang baru terfavorit dengan nominasi adalah ya, ini dia Honda Scoopy Fashion Brown Cream ya. Ya kenapa ya? Karena untuk Scoopy Brown Cream ini dia punya warna yang sama dengan warna yang tipe tinggi ya. Seperti di sampingnya ya. Nah, ini dia Honda Scoopy Stylish Brown, ini juga merupakan salah satu masuk nominasi kategori artis lama terfavorit ya. Artis lama terfavorit karena apa ya? Scoopy Stylish Brown ini Indonesia makin kesini makin banyak sekali ya. Terus untuk Scoopy Fashion Brown ini sekarang juga sudah tergolong lebih mudah unitnya daripada yang lainnya, seperti itu Bro Sis ya. Informasi juga nih untuk Bro Sis, harganya berapa sih? Harganya itu adalah 22.420.000 untuk kedua ini. Dan berikutnya yang tipe stylish atau prestige itu harganya masih sama di 23.300.000. Oke. Bang, apa yang datang cuma itu aja, Bang? Sebenarnya enggak sih. Kita kedatangan 10 unit dan 10 unit itu apa saja? 10 unit itu banyak banget ya, Bro Sis ya. Yang tadi udah kelihatan itu Scoopy Prestige Green, Scoopy Prestige Putih, Scoopy Sporty Merah Hitam, Scoopy Brown, Stylish Fashion Brown, dan Stylish Brown. Ya, selanjutnya yang enggak kalah tenar yaitu Honda Scoopy Fashion Biru Putih. Kalau biasanya Fashion Biru Putih itu lebih jarang lebih sering turun ya Bro Sis ya, sekarang ini setelah dia warna baru itu lebih sering turun dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau dulu itu pas Fashion Blue itu lama banget, tapi sekarang yang Fashion Blue dengan kombinasi warna putih itu lebih sering turun ya. Jadi artinya apa? Kita sudah kedatangan banyak sekali Honda Scoopy pada pagi hari ini. Dan Honda Scoopy Stylish Brown tidak hadir sendirian, tidak hanya ini cuma, tetapi ini juga ya, Honda Scoopy Stylish Brown. Alhamdulillah Robi senang banget ya, karena pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan Honda Scoopy banyak sekali dengan berbagai warna ya, komplit sekali ya. Bisa Bro Sis lihat, bisa Bro Sis saksikan secara langsung ya. Kemarin buat Bro Sis yang sudah komentar, ternyata Bro Sis daerah-daerah sini aja ya. Robi ucapkan terima kasih ya. Kalau perlu silakan mampir ke dealer ya, jangan sungkan ya, cari aja saya Robi ya, itu insya Allah ketemu di dealer Timbul Jaya Motor Boyolali, depan terminal lama Boyolali. Dan selanjutnya ini dia Honda Vario 160 CBS warna merah dop ya. Ini juga merupakan salah satu favorit yang ditunggu-tunggu juga. Untuk Vario 160 merah dop ini statusnya belum ada yang inden nih Bro Sis ya. Ini jadi statusnya ini masih free, masih ready, jadi bisa langsung Bro Sis boyong, bisa langsung Bro Sis beli cash ataupun kredit, kita tidak beda-bedakan ya. Oke. Nah, jadi kita udah ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Masih 2 dong, Bang. Apa saja dong, Bang, unit yang 2 tersebut? Ya. Ini dia Honda Beat Street Silver. Honda Beat Street Silver ini juga merupakan salah satu unit yang ini penggemarnya cukup banyak sekali ya. Karena apa? Honda Beat Street Silver ini ia punya hati, punya tempat ya tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Honda Beat Street Silver ini juga ia menggambarkan warna yang berbeda ya, karena pada umumnya Honda itu ya warnanya silver itu jarang ya, tapi untuk Beat Street Silver ini ya punya lekukan bodi yang mantap banget. Nah, yang tidak kalah menarik itu adalah Honda Beat Deluxe warna hitam. Honda Beat Deluxe warna hitam ini kemarin sempat sudah terpenuhi semua dan akhirnya ada yang inden lagi, sehingga unit yang datang pada hari ini sudah indenan. Oke. Dan Brosis kalau mau inden sekarang paling urutan nomor 1 ya, karena ini yang turun sudah urutan terakhir. Dan itu tadi Brosis untuk masyarakat Boyolali dan sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor Honda dengan Robi, silahkan langsung menghubungi Robi di nomor HP 0856-4202-9556 atau langsung aja klik link dual dealership free ya. Nah, itu unit yang datang hari ini. Robi ucapkan terima kasih banyak untuk Brosis semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga unit pesanan Brosis segera turun, dan Brosis yang pengen beli sepeda motor Honda semoga diberikan kemudahan rezeki untuk bisa membeli atau mendapatkan Honda impian Anda. Terima kasih. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selanjutnya yang enggak kalah tenar yaitu Honda Scoopy Passion biru putih. Kalau biasanya Passion biru putih itu lebih jarang turun, lebih sering turun ya Bro Zizia, sekarang ini setelah dia warna baru itu lebih sering turun dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau dulu itu pas Passion blue itu lama banget, tapi sekarang yang Passion blue dengan kombinasi warna putih itu lebih sering turun ya. Jadi artinya apa? Kita sudah kedatangan banyak sekali Honda Scoopy pada pagi hari ini, dan Honda Scoopy Stylish Brown tidak hadir sendirian, tidak hanya ini cuma tetapi ini juga ya. Honda Scoopy Stylish Brown, alhamdulillah Robby senang banget ya, karena pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan Honda Scoopy banyak sekali dengan berbagai warna ya, komplit sekali ya, bisa brosis lihat, bisa brosis saksikan secara langsung ya. Kemarin buat brosis yang sudah komentar, ternyata brosis daerah-daerah sini aja ya, Robby ucapkan terima kasih ya. Kalau perlu silakan mampir ke dealer ya, jangan sungkan ya, cari aja saya Robby ya, itu insya Allah ketemu di dealer Timbul Jaya Motor Boyolali, depan terminal lama Boyolali. Dan selanjutnya ini dia Honda Vario 160 CBS warna merah drop ya. Ini juga merupakan salah satu favorit yang ditunggu-tunggu juga. Untuk Vario 160 merah drop ini statusnya belum ada yang inden nih brosis ya. Ini jadi statusnya ini masih free, masih ready. Jadi bisa langsung brosis boyong, bisa langsung brosis beli cash ataupun kredit. Kita tidak beda-bedakan ya. Oke. Nah, jadi kita udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 2 dong, Bang. Apa saja dong, Bang, unit yang 2 tersebut? Ya. Ini dia Honda Beat Street Silver. Honda Beat Street Silver ini juga merupakan salah satu unit yang ini penggemarnya cukup banyak sekali ya. Karena apa? Honda Beat Street Silver ini ya punya hati, punya tempat ya tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Honda Beat Street Silver ini juga ya menggambarkan warna yang berbeda ya, karena pada umumnya Honda itu ya warnanya silver itu jarang ya, tapi untuk Beat Street Silver ini ya punya lekukan bodi yang mantap banget. Nah, yang tidak kalah menarik itu adalah Honda Beat Deluxe warna hitam. Honda Beat Deluxe warna hitam ini kemarin sempat sudah terpenuhi semua dan akhirnya ada yang inden lagi, sehingga unit yang datang pada hari ini sudah indenan. Oke. Dan khusus kalau mau inden sekarang paling urutan nomor 1 ya, karena ini yang turun sudah urutan terakhir. Dan itu tadi brosis untuk masyarakat Boyolali dan sekitarnya yang ingin membeli sepeda motor Honda dengan Robby, silahkan langsung menghubungi Robby di nomor HP 0856-4202-9556 atau langsung aja klik link di kolom deskripsi ya. Nah, itu unit yang datang hari ini. Robby ucapkan terima kasih banyak untuk brosis semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga unit pesanan brosis segera turun, dan brosis yang pengen beli sepeda motor Honda semoga diberikan kemudahan rezeki untuk bisa membeli atau mendapatkan Honda impian Anda. Terima kasih, salam satu hati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.